Ya, dan kali ini saya akan membuat obat pembasmi hamanya. Kita ikuti ya. Untuk membuat pembasmi hama, kita menyediakan alat yang sederhana, yaitu sebuah botol bekas, kemudian nasi yang sudah tidak terpakai. Jadi nasi kemarin atau sisa nasi yang sudah tidak dikonsumsi itu bisa kita gunakan. Nah, caranya masukkan nasi ke dalam botol. Setelah itu, setelah terisi nasi kira-kira sepertiga dari seluruh isi botol ini, kita isi air. Ya, kita sisakan sedikit ruang untuk udara. Lalu kita tutup. Ya, setelah siap seperti ini, sudah kita tutup dengan rapat. Kita tunggu sampai 6 hari. Ya, kita tunggu sampai 6 hari dan setiap pagi kita buka untuk membuang gasnya. Jadi ini adalah hari pertama. Jadi kita akan menggunakannya setelah hari ke-6.